Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Peter Firia Wijaya. Kali ini saya akan bermain sebuah game yang bernama Dino Squad. Game ini game multiplayer, bertanding antara 6 vs 6. Game ini baru tahun 2020 ini keluar di Android. Dan game ini sempat booming beberapa bulan. Dan ayo kita coba main game ini. Oke, kita masuk ke gamenya. Oke, kita akan coba pilih. Kita pilih dinosaurus yang kecil ini dulu. Kita coba jalannya. Nah, kita coba tembak klik yang analog kanan itu untuk menyerang. Kita hajar-hajar. Game ini tidak perlu diklik-klik, tapi hanya saja kalian perlu menekannya tahan dengan kita mengarahkan saja. Oke, kita sembunyi dulu. Oke, kita kabur. Nah, dari kecil nih, ya, kita coba bunuh dulu. Tahan. Oke, kita masih juga. Jadi, kita dapat satu. Jika kalian sudah sering bermain ini, kalian bisa membeli dinosaurus yang lain. Cuma karena kita baru pertama kali download, jadi kita coba dulu yang dinosaurus kecil ini. Oke, kita coba bunuh dulu. Oke, kita berhasil. Yang ada di atas pencetan itu, yang bentuk itu mulut di pencetan atas analog itu yang bagian kanan, itu adalah untuk skill. Jadi skill itu ada dua slot ya. Skill pertama ini adalah gigitan. Ya, damage-nya lumayan sih, 2000 kali gigit. Kita berhasil lagi double kill. Oke, kita incar dulu yang besar-besar ini, soalnya besar-besar ini mudah sekali untuk kita bunuh. Oke, kita bunuh dulu. Kita hit. Bukan 2000, tapi 1250 untuk satu skill. Kita bisa membuka skill kedua ya, tapi itu nanti setelah kita mengupgrade dia ke level 3. Oke, nah, kita menang. Kita lihat, kita MVP. Oke, ini adalah kita sudah kill 6 dan tadi bunuh 1. Oke, cukup bagus untuk awalannya kita. Oke, kita naik level ke level 2. Nah, itu yang kita bisa akses. Kita bisa naikin levelnya yang kita akses. Ini ada dinosaurusnya. Ini dinosaurus yang mempunyai semi tank. Dia tank dengan senjata. Oke, yang ini adalah spesial tanker. Damage-nya tidak begitu sakit, hanya 450, tapi tanker sekali dia. Nah, ini beli pakai cash. Ini semi antara tank dengan damage. Ini juga semi tank dengan damage. Ini adalah tank. Yang paling bagus adalah yang tanker itu, karena damage-nya itu termasuk paling besar dan termasuk sakit. Oke, kita buka dulu yang ini karena harga cuma 100 perak. Oke, kita buka dulu yang telur di kiri kanan. Oke, kita akan mencoba untuk dinosaurus nih. Kita akan mencoba dinosaurusnya yang terbaru. Kita lihat dulu di shopnya. Oke, kita akan mencoba dinosaurus yang baru ini. Kita lihat. Nah, ini adalah tower. Tower ini yang harus sebenarnya kita dari tadi serang. Cuma karena kita kill-kill orang saja, biarkan orang lain yang menyerang.
Oke, kita akan mencoba. Oke, yang di sini jalannya lambat sekali, tapi ya darahnya tebal sekali sih. Kita coba. Oke. Kita bunuh. Ah, ini dinosaurus berbeda lagi. Dinosaurus ini lumayan ya, lumayan sedikit sekali yang ini. Oke. Aduh, kita diserang lagi, kita harus balik. Dia ada weak-nya, jadi jika kita lihat di atas darah itu ada tulisan weak. Itu adalah jika kita membiarkan mereka menyerang kita terus-terus, kita akan sama melemah. Dan darah kita bakal lebih banyak berkurang. Jadi kita dikeroyok 3 orang. Kita pasti mati. Kita coba lagi yang lain. Oke, kita coba dulu yang spesial dinosaurus yang besar ya. Oke, aku juga belum menggunakan skillnya yang ada di sini. Oke, kita mengejar dulu. Itu harus selesai. Oke, sepertinya ada range pelurunya. Jadi kita tidak bisa nembak yang jauh nanti. Kita hajar. Oke, kita buka skill. 2000. Lumayan sekali 2000 itu. Oke, kita coba hajar. Oke, kita berhasil. Oke, kita ini kita bisa menang. Oke, kita bunuh yang kecilnya satu dulu. Oke. Oke, kita berhasil bunuh kecilnya satu lagi. Dapat skill. Oke, satu hit. Yang kecilnya satu hit dan yang besar itu 2000. Banyak sekali gitu. Kita coba bantu mereka dengan bunuh dulu. Kita tembak dulu ya. Kita coba dulu bunuh lagi. Kita Oke. Kita tahan aja. Oke, kita spear. Oke, kita lihat tower mana yang masih ada. Oh, mereka masih ada satu di depan hidupnya sama mereka. Kita bunuh dulu. Nah, kita habisin. Oke, kita buat skill. Oke. Kalau kita buat skill, kita melakukan skill ini untuk membantu kita mengurangi damage musuh. Ya, lumayan. Kita buka skill ya. Oke, kita oke, kita saja buka skill. Oke, kita mulai lagi. Kita bunuh 4 kali berturut-turut. Bunuh yang kecil-kecil ini. Jangan biarkan dia mendapatkan power kita. Oke, kita datang lagi. Nah, ini towernya putih. Berarti tower ini sudah di lagi memperebutkan antara tim merah dan tim biru. Jadi kita tidak bisa dulu. Oke, kita coba bunuh yang besar. Defend. Oke, kita bantu menyerang towernya dulu supaya kita tidak tower. Kita harusnya menyerang towernya yang bentuk segitiga ini untuk itu dihancuri. Kalau dia hancur, nanti kita bisa mengganti dengan warna kita sendiri. Oke. Oke, sama 3 orang dong. Bunuh. Oke, dapat 1. Lalu kita coba lagi. Oke, kita bikin dulu towernya. Ini hancur. Oke, kita ada sih.
Oke, kita coba sih yang biru kan. Jadi kita coba dulu. Kita coba cari tower lain. Masih merah. Oh, bagian kanan itu masih merah. Kita musuhnya sudah lift dong, 4 orang. Jadi tinggal hanya 2. Coba kalian lihat di sebelah waktu itu yang bagian kanan. Orang yang 1. Jadi 5 orang sudah lift. Satu. Jadi kita langsung rebut saja terus kita entry. Oke, kita coba hancurkan tower langsung. Kita selesaikan soalnya dia. Oke, dia sudah pasrah sekali. Kita buka skill. Oke. Oke. Kita bantu untuk hancurin tower dulu. Oke, sudah dapat. Jika semua sudah biru, jadi kita bisa otomatis langsung menang. Oke. Sebenarnya hero yang besar ini sangat bagus sih menurut aku ya, karena sakitnya jaminnya daripada yang lain. Oke, kita kill 14, mati 1 dan menok assistnya 4. Kita MVP. Jadi kita pakai double reward dulu. Jadi kita dapat. Oke, ini adalah sekian. Ini adalah permainan dari saya. Sekian. Jika kalian ada suka dengan game ini, jika suka aku bermain game ini, kalian bisa like dan komen dan subscribe. Nanti aku akan melanjutkan game ini untuk yang part 2 nya. Tunggu setelah aku dapat dinosaurus yang ketiga, nanti aku akan melanjutkan game ini. Oke, inilah gameplay dari saya, Petrovidia. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Bye bye.